Kali ini kita akan react sebuah telefilm yang bertajuk Kaligrafi Hati. So, jom kita tonton. Sekarang ni, dah mula ramai peminat-peminat Han ni. Tapi tak ramai yang berminat nak belajar. Lama-lama, seni tulisan Han ni pupus terus. Belilah buku tu. Ayah boleh belajar tulis khat. Ayah nak belajar tulis khat, kenapa? Abang akan teruskan niat abang untuk hantar rombongan Minang. Betul ke abang cintakan Aina? Sebab abang akan nak hantar rombongan meminang. Kalau kamu boleh buat hat yang baik, kamu boleh jaga Aina dengan baik. Apa kata kalau nak suatu tuliskan? Kan senang? Suatu nak tipu cikgu Aina lagi lah. Ni bukan dikira sebagai menipu siapa-siapa. Ayah tak kata tulis tu je. Minta tolong susah. Aina dah buat keputusan. Pilihan ayah, pilihan Aina juga. Lama tak nampak apa Fatia Latif. Cantik sangat dia pakai tudung. Lepas tu dia memang apa sesuai dengan watak ni, nampak kelembutan dia. Berbalik kepada cerita ni, okay, menarik jugalah sebab dia mengangkat seni kaligrafi dalam yang menjadi tunjang kepada sebuah cerita. Dia mengisahkan tentang Faizal yang merupakan seorang duda dan membesarkan anak tunggalnya Nasuha dengan penuh kasih sayang, namun pelbagai cabaran mereka perlu hadapi. So itulah depan sinopsis dia. Tapi kalau tengok dari apa trailer dia, kita boleh nampaklah macam apa Faizal ni cuba nak tackle apa watak Fatia Latif tu dengan, jadi dia bersaing dengan apa dengan siapa seorang lagi pelakon, apa nama dia. Tapi mereka cuba memenangi hati Fatia ni lah dengan seni kaligrafi. Jadi Faizal ni kenalah belajar walaupun dia pun asalnya tak minat, tapi dia desak oleh anaknya siapa Nasuha. So itulah sedikit gambaran tentang telefilm ni yang tengah bertayang sekarang di TV2. So kalau korang minat cerita yang berkait dengan seni kaligrafi yang apa dengan di yang apa dilapisi dengan kisah cinta, memang cerita, biasalah cerita Melayu ni, kau boleh tonton malam ni yang dah start pukul 9 ataupun boleh tonton di rvmclick.gov rvm.gov.my. sekian.